Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak yang manis, yuk kita berdoa sebelum memulai kegiatan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Anak yang manis, selamat belajar ya sayang ya. Sekarang kita berdoa mau belajar, tangannya diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bi zidni ilma wa rizukni fahma. Amin. Oke anak-anak, tadi hari Selasa sudah membilang menggunakan bilangan angka 1 sama 10 dengan macam-macam bunga hias. Hari ini di hari Selasa ini Bu Ani juga akan mengajak kalian untuk melukis dengan menggunakan daun yang dari bunga-bunga hias tadi. Nah, kalian diperkenalkan sama Bu Ani tentang alat-alat yang akan digunakan. Oke, siap? Di sini ada alatnya untuk melukis, yaitu buas. Kita siapkan bahan satu. Di sini ada beberapa daun. Kamu boleh memilih daunnya apa saja yang ada di rumah. Yang kamu bisa juga boleh, nanti anak-anak bisa menghias sendiri bagaimana kreasi kalian. Di sini ada daunnya panjang berbentuk seperti ini. Nah, ada yang daun berwarna merah. Di sini juga ada daun seperti ini, bentuk daun. Nah, macam-macam daun. Juga di sini ada daun yang agak lebar seperti ini. Sesuka hati kalian ya, nak ya. Kamu pilih yang mana? Nah, setelah itu, setelah bermacam-macam daun, alatnya juga di sini pewarna kue ya sayang, yang lebih aman buat kamu dan nanti untuk bermain yang lainnya. Di sini ada warna merah, warna hijau, ini warna hijau tua, tadi hijau muda, hijau apel, dan warna biru. Oke anak-anak, ini adalah kita berkreasi daun. Nah, Bu Ani membawa daun yang berwarna hijau dan panjang. Dan sini juga ada kuas. Jangan lupa pewarnanya kue ya. Kita mulai baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kuasnya kita masukkan warna hijau. Lalu kita mulai kita hias yang rata ya. Nah ini setelah rata yang tebal ya, biar nanti bisa menempel di sebelah sini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan ya. Ditekan, terus digosok, tekan lagi,
Nah, sudah kita angkat ya. Bagus ya. Bentar kan? Bagus kan? Nah, ini kita tempelin yang ini lagi. Setelah menempel, kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak selamat mengerjakan dan mencoba bermacam-macam warna dan bermacam-macam bentuk daun. Jangan lupa ucapkan baca bismillah dengan sebelum mengerjakan sesuatu dan alhamdulillah setelah mengerjakan. Semangat. Nah, anak yang manis tadi sudah diajari ke apa? Belajar sama Bu Robi, yang sama Bu Guru. Sekarang anak-anak yang manis telah belajar, kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, kita berdoa lagi ya sayang ya. Kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, sekarang berdoa keluar rumah. Doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La